ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai Chua Bupina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat sai lu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat sai lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kek hun kak Chelsea, lu yang sewa ya kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu.